mulai bawa Mas Saleh, Mas Ahi. Sehari-hari saya sebagai ketua umum atau panglima besar pembela tanah air satu komando di Indonesia dan luar negeri. Nama Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh Kahesila. Jadi potong. Satu tahun ini. Kebetulan saya juga membuat relawan yaitu Indonesia Cinta Anies Ahy dan saya ketua umumnya dan saya sudah laporkan ke Bapak Anies Baswedan. 2014 saya juga di Istana Negara di staf khusus waktu Pak SBY. Kemudian saya keluar tahun 2022 bergabung ke Demokrat. Alhamdulillah. Mengapa saya bergabung ke Demokrat? Ada ceritanya tahun 2020 waktu pertama kali 2019 sampai 2020 pertama kali Pak Muldoko mau ambil alih Demokrat. Dari situlah saya merasa sebagai seniornya Mas Ahy bahwa saya kenal Mas Ahy sama-sama di Akhir. Di situlah pertama kali saya menghantar senior saya Pak Muldoko sebagai seorang pengecut waktu itu. Ya. Sebagai jenderal yang tidak bisa berterima kasih kepada Pak SBY yang sudah beberapa kali diangkat derajatnya, diangkat karirnya, tapi ternyata dia membalas kasih seperti itu. Maka saya katakan di dalam itu saya, wahai saudaraku, bapakku, jenderal Muldoko, jika engkau saya jenderal tidak bisa menghargai Pak SBY, jangan harap para panel seperti saya menghargai kau. Dengan waktu yang terbatas, yang istri ini untuk mengatas mana? Ibarat saya melihat Prabowo keluar dari diri dan kemudian apalagi kalian? Ini pesan saya orang baru Demokrat, tetapi begini-begini saya mengangkat nama diri pada 2019. Apalagi kalian yang jadi kader sekarang? Cari, saya hanya ingin Mas Ahy jadi wakil presiden. Nah, karena kebetulan saya di Bekasi, saya bilang sama DPC, kebetulan ada Mas Ahy jadi wakil presiden. Bukan jabatan yang mencari, saya hanya ingin Mas Ahy jadi wakil presiden. Bukan jabatan yang mencari, saya hanya ingin Mas Ahy jadi wakil presiden. Nah, karena kebetulan saya di Bekasi, saya bilang sama DPC, kebetulan ada komunitas sepeda di sini, saya bilang coblos itu caleg-caleg Demokrat. Mantap. Nah, supaya saya ini kelihatan keluar dari kerindah, wajar ini Demokrat. Biar aja seperti ini. Karena banyak pasukan saya di kerindah, aku tarik. Nah, Bang Andi Malarangi saya kenal dia juga, Pak. Untuk waktu ini saya cuma lihat saja. Saya ini selain untuk komunitas di PETA, saya juga ada pengamat media sosial. Setiap hari saya menangkal anti hoax yang menyerang Demokrat. Setiap hari saya menangkal anti hoax yang menyerang Demokrat. Setiap hari saya menangkal anti hoax yang menyerang Demokrat. Setiap hari ada puluhan ribu hoax. Kenapa? Ku cari siapa yang menyerang Demokrat. Kami belum pernah melihat sejarah yang berjalan seperti ini. Sehingga berita hoax ini seakan-akan memang Pak SBY lah yang mengambil alih Demokrat ini yang terus viral. Dirinya nyata pun demikian, bukan hanya di itu. Saya, Pak, ngapain masuk Demokrat? SBY itu perampok. Ini dirinya nyata. Ini di luar. Mungkin di dalam Demokrat tidak ada itu, tapi di luar seperti itu. Yang bisa mengurangi suara partai Demokrat. Maka sekarang kali, sejarah yang saya berdiri harus diberangkan. Harus diberangkan baik di YouTube, di TikTok, di Facebook.
karena itu sangat bagus. Bakontra ya mungkin bisa formasi. Ya saya cuma sedikit follower saya cuma sekitar 400 ribu di TikTok. Cuma 400 ribu. Saya buat 2 YouTube masing-masing di atas, ada di atas 100 ribu, ada 200 ribu, di atas 200 ribu. Di sini saya menangkap. Nah itu yang pertama yang minta tolong kepada Pak Andi, Pak Bapak Wakili juga yang sering saya ambil beritanya kalau ngomong, wah kelumatan ini. Bang Andi, dia hajar ini, gua ambil, ucup nih, baru membaca ke live di YouTube. Nah, kenapa? Sampai sekarang saya masih serang Pak Muldoko terus, karena saya masuk dalam grupnya. Saya masuk di grupnya Pak Muldoko, saya cerita timnya, Pak Muldoko itu, jangankan rakyat, Pak Isi aja dihanati, Pak Isi dihanati, kalian semua akan dihanati. Saya masuk di grupnya Pak Muldoko, saya cerita timnya, Pak Muldoko itu, jangankan rakyat, Pak Isi aja dihanati, Pak Isi dihanati, kalian semua akan dihanati. Saya masuk di grupnya Pak Muldoko, saya cerita timnya, Pak Muldoko itu, jangankan rakyat, Pak Isi aja dihanati, Pak Isi dihanati, kalian semua akan dihanati. Yang ya itu yang pertama yaitu secara ini ya mungkin harus diterapkan karena tidak banyak tidak tahu mungkin demokrat tahu tapi di luar sana banyak tidak tahu ini. Soalnya istri perampok kan soalnya begitu. Apalagi masuk di grupnya Istana Negara kebetulan saya dimasukkan ke grupnya Jokowi juga dan langsung wah ini bahaya. Yang kedua ini untuk demokrat ke depan ada masukan dari bawah. Dan saya juga belum sempat ngomong dengan orang di saya masuk di grupnya Pak Muldoko, saya cerita timnya, Pak Muldoko itu jangankan rakyat, Pak Isi aja dihanati, Pak Rakyat dihanati, kalian semua akan dihanati. Saya masuk di grupnya Pak Muldoko, saya cerita timnya, Pak Muldoko itu jangankan rakyat, Pak Isi aja dihanati, Pak Rakyat dihanati, kalian semua akan dihanati. Yang ya itu yang pertama, yaitu secara ini ya mungkin harus diterapkan karena tidak ada kekurangan Pak Prabowo dan Pak Hai saat ini. Jadi saya bisa kemudian oh, bagaimana ya putih ngobrol, itu kita gerak karena kami butuh juga Pak Hai dan Lopes. Demikian, terima kasih terlalu banyak. Terima kasih, salam hormat buat Bang Andi, kemarin ini sudah sangat kenal Bang Andi juga Pak Hai dan Lopes. Demikian, terima kasih terlalu banyak. Terima kasih, salam hormat buat Bang Andi, kemarin ini sudah sangat kenal Bang Andi juga Ketua Wakilu. Saya sangat senang Pak. Saya lengkap lihat medsos. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bang. Hei Bang Rasul.